hari ini namai bulan, kami dekat Pamukkale. Ni hotel kita duduk. Tengoklah. Dekat tempat depan. Nak pergi mandi air panas. Oi, kita nak pergi mandi air panas. Tu ada hot air balloon. Kita tengok jom. Nasib baik kita punya bilik tak jauh sangatlah daripada entrance. Ya, ada satu lagi entrance kat atas tu. Tapi sebab Afi malas nak bawa motor, jalan kaki lah. Afi penat. Discount lagi? Okay? Or extend for 1 month? Okay, extend then. For another 25 days. I will discount for everywhere. Okay, no problem. For now, after, for you, free everywhere. Free everywhere. Mana dia cakap, dekat dapat discount, free. Memanglah aku dah berikan. Ada sesuatu yang pelik dekat sini. Cuba tengok apa pelik dekat sini. Tengah buat apa sayang? Main tunda pundi. Masa dekat sini dari kendaki buka kasut lah. Sebab dia tak boleh jalan atas panda putih tu pakai kasut. Tengok. Test air dulu, tengok sejuk tak sejuk. Sebab masa ni musim sejuk. Sejuk gila. Tapi nasib baik ada matahari, so okey lah. Nampak macam kapas kan, putih-putih je. Tapi keras, oh sakit kaki kau jalan. Tengok air dia, confirm sedap. Kawasan ni memang putih je. Masa kami pergi ni adalah musim sejuk, so tak ramai orang datang. Dan pagi ni pun sejuk, malam tu suhu negatif. So kami datang pagi lah. So tu sebab tak nampak ramai sangat orang. Kalau pergi time sama, memang pack kau-kau tempat ni. So nak jalan hati-hati sikit lah. Ada tempat yang licin, ada tempat yang kasar macam permukaan ni. Memang kasar gila, sakit kaki pun nak jalan. Dalam air ni dia macam lumpur-lumpur, lumpur ni lembut. Kita nak jalan sampai ujung atas tu. Dia tinggi, bertingkat-tingkat tempat ni. Kasut, sleeper, barang-barang semua saya letak dalam dry bag ni. Senang nak bawa. Kalau tak jenuh ke nak bawa. Antik pool atau Cleopatra Thermal Pool. Kat dalam Pamukkale ni dia ada Heliopolis, Heliopolis dengan Thermal Pool. Orang panggil Cleopatra Thermal Pool lah sebab saya rasa kot dulu Cleopatra pernah mandi kat sini ke? Mengawal alam. Warna dia cantik. Ikan dubung.
Kolam air panas ni terletak di Kota Hierapolis yang terletak di atas ni lah. Good. Good. Thank you. Okay, kak. Tak payah minum. Minum main dia. Air dia panas. Semoga kulit saya cantik macam Cleopatra. Syok lah main air kat sini. Sebab dia panas. Ini panas. Rasa dia masin lah. Kolam air panas ni digunakan oleh doktor sebagai perubatan kepada pesakit-pesakit mereka. Pada yang suka mandi air panas, bolehlah try. Bayaran dia tak silap saya dalam 50 lira untuk mandi di kawasan ni. Besar kat tempat ni? Dari situ, situ, tu atas tu ada lagi. Atas tu macam di dalam tanah. Masa dekat atas ada Coliseum, teater besar. Jom kita tengok. Yang ni dia, dia Coliseum dia macam dekat Itali tu, bentuk dia lah. Tapi yang ni Hierapolis punya. Jom. Dipanggil teater. So panjang dia dalam 300 kaki keseluruhannya. Terdapat 50 baris tempat yang dibahagi kepada 7 bahagian dengan 8 tangga di pertengahan dia. Main manjat-manjat ni. Besar gila tempat ni. So, kalau peminat sejarah berbaloi lah bayar tiket dia. 80 lira. Dulu kita masuk 60 murah. Dulu murah lagi. Mujur orang punya duit dah jatuh kan. Harga pun naik balik lah. Kalau musim panas tempat ni penuh air ni. Betapa gigih dan telitinya diorang buat ukiran ni nak menyerupai bentuk manusia dan berbagai-bagai bentuk lagi. Ni memang bangunan asal yang diorang renovate kemudian dijadikan muzium. Ni ukiran-ukiran zaman-zaman Greek, ada Zeus, ada Apollo.
siapa pun nak minat sejarah-sejarah lah pun ni lah. Ini dia punya ukiran-ukiran dia banyak. Oh, dah besar sini saya. Wah, ni ni. Ini orang lain lah. Tak, tadi kita sampai tak ada orang kan? Kan? Tak petang dia tu. Air besar. Alam aku sama sama. Alam tak ya? Berkorban untuk kesusahan isteri, kegembiraan isteri. Haa, jatuh lagi. Sian kat dia. Sian ya. Bebek ya, yang bebek. Bentuk muka bumi ini adalah semula jadi, penuh dengan mineral dan garam galian. Lumpur putih ni lembut je. So bolehlah kot nak buat masker.